gong. Okay, gong. Okay, tengok gambar ni. Ping. Okay, gong. Ada dua gong. Dia ada gong ibu. Oh, sorry, gong besar dan juga gong kecil. Ataupun dalam bahasa, I think Jawa lah. Okay. Gong sulukan untuk gong kecil dan juga gong agung, gong yang besar. Kalau kamu tengok dekat dalam bilik muzik tu ada dua. Satu yang sebelah kiri, tak silap cikgu, yang besar. Kemudian yang sebelah kanan tu yang kecil. Okey. Isyarat ketukan gong ada pada not kosong. Ha, dia akan ada bulat besar kat situ untuk gong agung. Kemudian dia ada U. Bentuk U itu adalah gong kecil. Okey, dia ada gong besar dan gong kecil. Okey, cara permainan dia, tengok dulu video tu. Okey. Tonton video sekarang, tengok pula cara macam mana nak main menggunakan instrumen. Okay, gunakan satu ataupun dua, terpulang pada kamu untuk keselesaan. Tapi saya rasa tak ada kan yang main, sebab semua saya bagi yang susah-susah. Sebab gong ni nanti biar saya je yang main, senang. Okay, kat situ cikgu ada letak bulat, nampak, dan yang ini U. Cara ketukkan dia adalah ketuk saja pada bahagian yang bulat, ketuk juga pada bahagian U pada titik yang ditentukan. Nanti kamu tengok dalam kutuk, jadi cikgu tak boleh nak tunjuk dulu. Okey, terima kasih. Next adalah gendang.